Perayaan pergantian malam tahun baru di Kota Sorong berlangsung dengan penuh kegembiraan dan kemeriahan. Masyarakat datang untuk menyaksikan secara langsung pesta kembang api di lapangan hoki Kota Sorong. Beginilah kondisi perayaan malam pergantian tahun di Kota Sorong. Lapangan hoki yang merupakan salah satu titik pusat perayaan malam pergantian tahun dipadati oleh seluruh masyarakat kota maupun kabupaten tetangga yang ada di Sorong Raya. Berbagai kembang api dinyalakan sebagai bentuk kegembiraan masyarakat untuk menyambut tahun baru 2018. Kurang lebih hampir beberapa jam lapangan hoki diselimuti asap kembang api. Perayaan malam tahun baru kali ini berbeda dengan tahun sebelumnya karena Polres Sorong Kota membuat Care Free Night atau kawasan bebas kendaraan sehingga masyarakat yang sedang merayakan malam pergantian tahun tidak terganggu dengan kendaraan yang lewat di depan lapangan hoki Kota Sorong. Pesta perayaan malam tahun baru berlangsung dengan aman dan lancar dengan pengamanan ketat dari anggota Polresta Sorong. Laura Batayeri, Kompas TV, Sorong, Papua Barat.